Kowe ora medongkrong rambut dawa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, rayu lur ya. Ya, ini kita mendatangi. Enggak tahu ini makam siapa. Terletak di Desa Sri Gading, Kecamatan Ngoro, Mojokerto ya. Ini kalau dari arah Surabaya ini menuju ke Jolotundo ya. Nah, ini Desa Kuto Girang ke selatan. Nah, itu ada gapuro masuk Desa Sri Gading. Nah, itu masuk ke selatan. Ini lur ya. Getarannya lumayan lur, sampai di jalan ya. Sampai di jalan terasa getarannya, merinding. Energi positif. Ini masih bangunan baru ini, dibuat oleh masyarakat Sri Gading. Ya, kita lihat ada apa misteri kita ungkap di sini. Siapakah beliau? Nah, ini. Ya, hati-hati lur, mencolok lur. Ya, ayo. Wah, kayak teranggangi. Wah, ini. Tuh, assalamualaikum. Ada lumpang. Nah, ini ada batu ya. Ada batu lur ini. Batu andesit. Wah. Nah, ini lur. Nah, ini batu ini. Batu apa ini? Ada cekungan ini. Kayak dakon itu tapi ya tapi kok satu gitu. Sarungi, saya buka. Ya enggak apa, enggak ada apa-apa ya, nyari sarungi aja ya. Sisi belakangnya polos. Hanya itu ada apa ini? Lubangnya itu. Ini ada lumpang. Nah, ini situs berada di Desa Sri Gading. Anu gedang kelutuk. Gedang kelutuk Kok potong ae. Potong apa watu yo? Eh? Potong di semen ora. Sing iki lho sing dhukure cok bakal iki lho. Pun. Potong ae ku ya. Semen sih ya. Oh, semen. Mau berenduk itu apa watu ya? Ini kalau watu, bae semu muncul itu. Semen, Pak. Watu asli gue ya. Tatan itu ya. Ini punden di Sri Gading. Peninggalan kerajaan lur ya, ini lur ya. Nah, ini asli lur, lur. Bukan era-era sekarang ini. Nah, ini. Batu andesit persegi panjang ya. Tempatnya enak, sejuk di persawahan ya. Persawahan ya dekat dengan jalan desa. Ada orang lewat itu terlihat dari situ. Ini bangunan masih baru, dibangun oleh masyarakat Sri Gading.
ini mungkin dibangun ini ada mungkin ya, insya Allah ini mungkin ya 2 bulanan lur. Nah, ini dulu saya lewat-lewat sini belum ada, baru dibangun ini baru terlihat ada punden ya ini. Iya. Nah, ini punden ini ada pohon mangganya lur, pohon mangga. Nah, kemudian ini tumbuh-tumbuhan melati. Ini. Udaranya enak, sejuk ya. Ini apa ini sore hari. Terasa enak, sejuk. Warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu rayu. Ya. Kali ini kita bolang dan mengungkap misteri daerah punden yang berada di desa Sri Gading, kecamatan Ngoro, Mojokerto ya. Ini dekat arah ke Jolotundo lur ya. Jadi desa Kuto Girang ke selatan, kira-kira ya mungkin 500 meter ada gapura. Nah, misalnya desa Sri Gading itu masuk ke selatan. Kira-kira ya 500 meter sebelah kanan atau sebelah barat. Nah, nanti terlihat di pinggir jalan itu bangunan ini lur ya. Kalau saya lihat ini, bangunan ini ada di era kerajaan Majapahit akhir. Ya, lur ya, adanya di kerajaan Majapahit akhir. Tadi zaman kerajaan ini lur. Bukan zaman perwalian ataupun penjajahan, ini asli. Lihat ini ya, batu andesit persegi panjang, ini panjangnya ini 2 meter setengah atau 2 meter lho ya, ini lebar sakilan kurang ya, ini lebar andesitnya itu kurang lebih 2 meter lebih lah lho ya. Kemudian di sini ini energinya bagus, positif. Dulu dibuat ini memang tempat suci, kemudian dibuat untuk olah spiritual, rekomendasi untuk ngilmu-ngilmu bagus di sini lur ya. Kemudian ditemukan juga ada lumpang ya, lumpang lama yang ada di sini ya, lumpang. Kemudian di sini ada kerajaan harimau ya, rajanya sosok macan putih, anak buahnya macan loreng kuning. Ada di pohon mangga itu kerajaannya di situ, itu gerbangnya dan kerajaannya ada di situ. Kalau di batu ini sosok naga berwarna hijau. Ini naga di situ, ini berputar mengelilingi sini. Kekuatan energi di sini segala hajat, bagus untuk ilmu-ilmu tirakat, bagus lur di sini lur. Jadi rekomendasi ya, bagus energinya, bagus. Enak lah di sini. Kalau mau olah spiritual di sini melek bengi boleh di sini ya. Tuh, bagus. Jadi itu aja saya mengungkap misteri tentang punden yang ada di Desa Sri Gading, Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Bila ada salah kata, perbedaan mohon maaf lur ya. Perbedaan wajar. Biar perkataan tidak plei, saya minta maaf. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu.